Keistimewaannya. Sampai-sampai jemaah sekalian yang rahimakumullah, kita perlu ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak awal sekali menciptakan langit dan bumi telah menentukan 4 bulan yang dimuliakan atau biasa disebut 4 bulan haram. Dan wabil khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditambah lagi 1 bulan yang kemuliaan keistimewaannya jauh lebih tinggi termasuk dibandingkan dengan 4 bulan haram tersebut, apa itu yakni Ramadan. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka mari kita maksimalkan dan optimalkan amal-amal paling mulia, amal-amal yang luar biasa istimewa di bulan Ramadan ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian amal apa saja insya Allah kita sudah tahu, namun sudah seharusnya kita untuk saling mengingatkan dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaannya sehingga menjadi jauh lebih istimewa dan jauh lebih baik lagi. Yang pertama tentu jemaah sekalian rahimakumullah adalah setiap orang insya Allah tahu kalau Ramadan itu adalah bulan puasa. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man shoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dua syarat ini, imanan wa hisaban. Mari kita laksanakan dan tentu kemudian anak kita yang mungkin cucu kita dan orang keluarga kita, kita ajak semuanya untuk melaksanakan, namun jangan lupa agar kita melekatkan di dalam pelaksanaan puasa tersebut imanan wa hisaban, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan berlandaskan keimanan kita kepada Allah. Kalau itu terpenuhi, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni seluruh dosa, segala macam dosa Allah akan hapus. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dua hadis setelah yang pertama siang man shoma Ramadan, yang kedua adalah bahkan lafadznya mirip, beda satu huruf saja, man qoma Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dampak yang dirasakannya pun sama, yakni akan diampuni segala kesalahan dan dosa, tetap dengan syarat imanan wa hisaban. Apa itu qoma Ramadan? Kalau yang pertama adalah shoma Ramadan, maka yang kedua qoma Ramadan. Dan alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah, merupakan karunia yang luar biasa besar diberikan kepada kita umatnya Rasulullah ketika di bulan Ramadan kita jarang Ramadan. Yang pertama, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa sudifatish syayatin, para ulama membahas makna wa sudifatish syayatin, di belenggunya setan-setan. Secara umum makna yang bisa kita ambil dari pendapat para ulama ketika menjelaskan wa sudifatish syayatin itu adalah setan minal jin. Jemaah sekalian rahimakumullah, asyaitan minal jin itu dibelenggu benar sehingga sudah tidak ada lagi setan yang bisa mengganggu manusia. Terus biasanya kalau sudah menyampaikan bab ini ada banyak pertanyaan.
Lantas kemudian itu di sana, di luar sana masih ada orang yang kadang-kadang waktunya puasa tidak puasa, waktunya qiyamul lail, waktunya tarawih tidak ikut tarawih, waktunya berinfak bersedekah dia tidak infak sedekah dan sebagainya, atau bahkan mungkin masih melakukan kejahatan-kejahatan. Siapa itu yang menggoda? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan penjelasan dari para ulama, wasudifatu syaitin, dibelenggunya setan-setan minal jin ini, jamaah sekalian rahimakumullah, benar-benar Allah karuniakan ketika kemudian di bulan Ramadan, dan setan yang masih mengganggu itu adalah, kan ada dua, minal jinnati wan nas. Nah, yang wan nas inilah yang masih, artinya dirinya sendiri atau mungkin kawan sahabatnya atau orang-orang terdekatnya, itulah yang kemudian mungkin mengganggu orang-orang sehingga malah meninggalkan kewajiban-kewajiban atau bahkan mungkin melakukan kemaksiatan dan dosa di bulan Ramadan. Namun jemaah sekalian rahimahullah, kita melihat saja ya, secara realistis begitu kemudian bulan Ramadan, jamaah mohon izin ya, biasanya kalau sholat isya di luar Ramadan sampai segini mah sepertinya jawabannya sama ya, tidak sampai, betul jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa ini bisa terjadi demikian? Benar-benar karunia yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya setan itu kemudian menggerakkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan seluruh amal-amal yang istimewa di bulan Ramadan. Karena itu jamaah sekalian rahmatullah, dua hal yang kita sudah sebutkan, yang pertama adalah siam, maka tambah lagi pemahaman kita, tambah lagi sunnah-sunnahnya, dan terus tingkatkan kualitas pelaksanaan puasa ini. Di samping kemudian kita bisa melaksanakannya dengan baik dan maksimal, maka kemudian sunnah-sunnahnya kita tambahkan, maka dampak yang akan dirasakan dari puasa yang bukan semata-mata pelaksanaan fisik namun sekaligus spiritual, kita benar-benar melaksanakan siam Ramadan. Dan yang kedua adalah qiyam Ramadan, maka kita benar-benar berharap benar meningkat kualitas la'allatu tattaqunnya, benar-benar bisa kita rasakan. Yang ketiga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah Allah tegaskan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu jemaah sekalian rahimakumullah, Al-Qur'an mengingatkan kalau seandainya Al-Qur'an diturunkan kepada gunung, maka gunung itu hancur lebur. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata Al-Qur'an diturunkan oleh Allah khusus untuk manusia, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diturunkannya di bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jangan sisakan dari waktu-waktu bertemunya kita dengan bulan Ramadan kecuali kita pakai untuk meningkatkan kedekatan kita atau wajibuna nahwal Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama menyebutkan wajibuna nahwal Quran setidaknya ada lima kewajiban kita terhadap Al-Quran. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin boleh jadi ya, masing-masing kita sesuai dengan waktunya ya, barangkali terbatas dan sebagainya, maka setidaknya dari lima kewajiban tersebut, minimal yang pertama dan utama ini mesti kita lakukan. Yang pertama adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, ini bedanya Al-Quran dan selain dari Al-Quran, bahkan dengan hadis. Kalau orang membaca hadis tidak secara langsung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang membaca Al-Qur'an
orangnya paham atau tidak paham, bahkan lancar ataupun belum lancar. Ketika kemudian dia tilawatil Quran, maka Masya Allah tabarakallah, Rasulullah menegaskan, jangan kalian kira orang yang membaca alif lam mim itu mendapatkan satu kebaikan atau tiga kebaikan. Tidak. Berapa dia dapatkan? Minimal jemaah sekalian rahimakumullah, orang membaca alif lam mim itu minimal mendapat 30 keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita bisa bayangkan mendapatkan satu kebaikan dari Allah saja itu nilainya luar biasa. Apalagi hanya dalam tanda kutip, ya saya katakan hanya membaca alif lam mim saja itu ternyata mendapatkan 30 kebaikan, tentu bernilai yang luar biasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, ya walaupun saya kok tidak yakin atau bahkan saya yakin kalau tidak ada di antara jamaah kalau baca Quran itu kemudian Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahul adzim, saya kira kok tidak ada ya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sampai menegaskan membaca alif lam mim saja ternyata mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kemudian kita mungkin dalam satu duduk membaca satu halaman, atau kemudian mungkin satu lembar, atau mungkin ya seperempat juz, atau mungkin ada yang setengah juz, atau mungkin ada yang satu juz. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya kita bisa mengusahakan jemaah sekalian rahimakumullah, perkiraan saya bisa. Saya mau ngetes dulu kepada jamaah, nanya dulu kepada jamaah untuk memastikan kira-kira aslinya kita ini bisa atau tidak. Satu hari itu membaca satu juz lebih sedikit, sehingga nanti satu bulan Ramadan ini khatam satu kali ya. Saya mau nanya kepada jamaah, di antara jamaah boleh ada yang jawab barangkali? Buka HP itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sehari itu berapa lama? Yang paling sedikit mungkin ya. Berapa lama? Boleh, ada yang bisa jawab barangkali? Berapa lama? Ada yang satu jam? Saya ke beberapa, kalau ke anak muda jamaah sekalian rahimakumullah, anak muda kalau saya tanya minimal dari mereka itu 7 jam. Itu minimal ya, anak-anak muda. Beberapa banyak waktu itu ada majelis anak muda sekitar 60-an ya, 60-an anak muda. Coba saya mau tahu ya, berapa lama ya pegang dan buka HP dalam sehari ya. Minimal itu 7 jam. Yang lebih banyak sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu apa yang dibuka HP dari HP itu. Kadang-kadang yang tidak berguna atau sudah dibuka lagi, itu banyak jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita bisa jemaah sekalian rahimakumullah mengurangi kita pegang HP, kemudian kita ganti dengan membaca Al-Qur'an, dahsyat luar biasa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah setidaknya khatam satu kali itu bisa. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, saya hanya ingin memberikan contoh teladan yang ini menjadi PR kita semuanya ya. Imam Syafi'i rahimahullah, jemaah sekalian rahimahullah, ketika bulan Ramadan itu tentu kegiatan dan aktivitas beliau luar biasa banyak. Namun jemaah sekalian rahimahullah, ketika di bulan Ramadan beliau membaca Al-Qur'annya itu 2 kali. Jamaah ada yang komentar berkali, lah tak pikir berapa, ternyata 2 kali. Ada yang begitu? Nah, 2 kali itu berapa lama? 1 hari jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga 1 bulan berarti berapa kali? 60 kali khatam Al-Quran. Jadi 1 hari itu 2 kali khatam Al-Quran jamaah sekalian rahimakumullah. Kegiatan dan tugas, beberapa tugas beliau yang lain masih banyak yang dilakukan. Namun jemaah sekalian rahimakumullah, khusus di
bulan Ramadan, beliau mengkhususkan waktu untuk interaksinya dengan Al-Quran. Dan di antara lima kewajibannya, kewajiban yang pertama ini, tilawatil Quran, itu dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sampai kemudian 60 kali khatam di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, mungkin masing-masing kita ya selama ini sudah berapa kali, namun saya kira cukup menjadi pelajaran bagi kita. Oh, saya ternyata belum pernah khatam. Oh, saya mungkin khatam sekali. Oh, ternyata saya sudah khatam dua kali, itu merasa alhamdulillah ya. Ya tentu memang kita harus alhamdulillah, tapi jamaah sekalian rahimakumullah, setidaknya ketika kita membaca yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kegiatan yang lain banyak yang masih beliau lakukan, namun dalam kaitan interaksi dengan Al-Qur'an, beliau melakukan satu kewajiban yang pertama ini, membaca Al-Qur'an, itu bahkan sampai 5 kali. Sehingga jemaah sekalian rahimahullah, maka menjadi sangat penting bagi kita agar bulan Ramadan ini menjadi bulan, kesempatan bulan yang istimewa untuk meningkatkan benar kualitas interaksi kita dengan Al-Quran, dan kita mulai dengan tilawah. Kewajiban yang kedua dan keempat, atau kedua dan kelima, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Terakhir jemaah sekalian rahimakumullah, satu amal yang luar biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi begitu kemudian ketemu Ramadan, jemaah sekalian rahimakumullah. Dan untuk amal ini para sahabat mempersiapkannya 6 bulan sebelum Ramadan. Apa itu? Yakni infak dan sedekah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mengetahui di antara para sahabat yang kaya raya ada, tetapi yang miskin juga tidak sedikit jemaah sekalian rahimakumullah. Namun yang kita baca dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kaya maupun yang miskin, ketika kemudian ketemu Ramadan, tidak ada satupun dari sahabat itu kecuali meningkatkan kualitas infak dan sedekahnya ketika kemudian masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan. Salah satu yang tentu menginspirasi kita jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa setiap pagi ada dua malaikat yang mendoakan kepada hamba Allah, kepada manusia. Yang pertama, Allah ma'fi munfiqan khalafa. Malaikat yang pertama mendoakan, ya Allah, berilah keberkahan, keberuntungan dan rezeki kepada orang yang berinfak. Dan yang kedua, Allah ma'fi munfiqan talafa. Ya Allah, berilah kegagalan, berilah kebangkrutan, berilah keburukan bagi orang yang menahan tidak mau berinfak. Dua doa dari malaikat ini tentu menginspirasi kita untuk menjadi siapa? Menjadi yang didoakan oleh malaikat pertama, Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah berkah dan rezeki kepada orang yang berinfak. Tidak peduli dalam tanda kutip berapa banyaknya, namun usahakan jemaah sekalian rahimakumullah, setiap hari di bulan Ramadan kita ini selalu berinfak dan bersedekah. Insyaallah jemaah sekalian rahimakumullah, amal yang mungkin kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, tentu masih banyak amal-amal istimewa di bulan Ramadan, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita bisa istiqomah melaksanakan amal-amal istimewa di bulan Ramadan ini, sehingga bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini menjadi amal yang terbaik, dan tentu kemudian menghantarkan kita untuk memiliki keberhasilan la'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih segala perhatian atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.